Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat-sahabat semua, saya siang hari ini saya sudah sampai di gedung, di mana gedung ini adalah tempat kumpulan komplotan para preman. Preman-preman yang dia memiliki keilmuan kesaktian, dan saya sudah sampai di lokasinya. Dan dari tadi saya sudah memantau sahabat di sana ada 2 orang, dan saya siang hari ini langsung saya mulai saja live-nya. Saya juga tidak tahu apakah itu di sana ada dukun atau juga hanya preman saja, tapi yang saya tahu informasinya bahwa di sini ada komplotan para preman-preman. Ayo kameraman, kita langsung saja datangi. Kameraman waspada ya. Tadi saya di sini melihat ada 2 orang sahabat. Tapi sebenarnya perkumpulan preman itu sangat banyak di sini. Wah, itu tuh. Dia sedang lihat kita kayaknya. Siapa kamu? Anda nggak perlu tahu siapa saya. Apa yang kamu sini? Anda preman di sini, tempat Anda, ya. Penunggu sini. Anda yang sering buat onar itu ya? Anda yang dikenal preman sakti itu? Iya. Udahlah, saya bilang nggak usah buat onar-onar lagi dengan orang-orang sini. Siapa yang nyuruh kamu datang? Nggak ada yang nyuruh saya. Nggak ada yang nyuruh kamu? Siapa yang bayar kamu? Saya nggak ada yang bayar. Saya datang sini sengaja ingin membubarkan kumpulan Anda. Cuma itu tujuan kamu? Iya, tujuan saya hanya itu. Enggak lebih dari itu? Enggak. Jadi kamu mau ngetes kami? Saya bukan mau ngetes, saya hanya ingin Anda berhenti aja. Enggak usah lagi jadi penganut ilmu hitam. Hati-hati kameraman. Udahlah, saya minta Anda berhenti saja. Bubarkan semua perkumpulan Anda itu. Mana kawan-kawan Anda yang lain? Selama nyawa saya masih nempel di tubuh saya, tidak ada orang yang bisa ngentiin saya. Bukan sekali dua kali saya nemuin orang kayak kamu. Oh, jadi Anda nggak mau berhenti Anda? Hah? Kalau Anda tidak mau berhenti, saya buat lumpuh di siang hari ini, kaki Anda. Mau seberapa sakti Anda, saya nggak takut dengan Anda berdua. Jangankan kamu buat lumpuh, mati pun saya siap. Karena saya hidup cuma satu kali. Hidup saya dari kecil, saya ngatur. Kamu benar-benar mau mati ya?
Anda mau main senjata dengan saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 08 13 4200 0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kawan-kawan Anda yang lain? Semuanya di mana? Katanya di sini tempat. Untuk sahabat-sahabat semua, ini preman model kayak gini enaknya diapakan ini? Dia sudah saya buat seperti ini sahabat, atau dibuat lumpuh aja kakinya. Ini sebenarnya komplotan mereka sangat banyak sahabat, cuma di siang hari ini kok pada cuma ada dua orang. Mungkin yang lain apalagi pada tidur di rumah, mereka belum datang. Sudahlah, saya minta Anda berdua bertobat saja. Berhenti. Jangan lagi buat onar. Saya bukan mau ribut fisik dengan Anda, ya. Mau setinggi ilmu apa Anda, saya layanin. Gimana untuk sahabat? Apa kita kasih pelajaran aja? Ini preman, kita buat lumpuh aja kakinya ya. Anda nggak usah kabur ya. Nah, jadi sahabat ya, sengaja mereka berdua ini saya buat dia lumpuh kakinya, biar nanti kawan-kawan dia yang lain melihat. Nanti dia akan mencari saya, sahabat kawan-kawan. Kalian semuanya saya buat kasih pelajaran. Tapi kalau mereka mau berhenti, nanti akan saya obati dia, sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sahabat ya, ini kedua preman ini sudah saya buat lumpuh. Saya akan terus menunggu di sini. Nanti saya akan cari lagi di mana perkumpulan mereka ataupun tongkrongan mereka yang sering buat onar itu, sahabat. Oke, untuk sahabat-sahabat semua, di sini saya lihat memang seperti gedung kosong ya, gedung kosong yang memang sudah lama tidak ditempatin. Jadi sahabat perlu waspada juga kalau pergi ke suatu tempat yang memang di sana rawan sekali. Rawan artinya ada suatu hal yang memang berbahaya, entah itu dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia. Intinya sahabat perlu berbanyak berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan video ini saya buat tujuan untuk edukasi ataupun juga hiburan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sahabat lihat menjadi pelajaran bahwa kita harus menjauhi dunia perdukunan, para oknum-oknum preman-preman yang menganut ilmu hitam, ya. Jangan sampai kita ikut terjerumus bersama mereka mempelajari keilmuan-keilmuan yang nantinya justru ilmu yang kita pelajarin itu akan mencelakai kita sendiri, sahabat. Ya, salah satunya belajar ilmu sama dukun. Dan juga ini ada info penting untuk para sahabat-sahabat semua. Di setiap live saya selalu memberikan informasi penting tentang akun resmi saya, mulai dari nomor rekening atas nama Muhammad Nasihin dan juga nomor admin saya yang sering melayani untuk penjualan madu ruqyah ataupun juga minyak kasturi. Sahabat bisa langsung menghubungi ke nomor admin yang sudah tercantum. Selain nomor admin yang tercantum di YouTube resmi saya, itu adalah oknum penipuan, sahabat, ya. Intinya sahabat bisa tahu itu adalah penipu itu ketika orang meminta transferan kalau nomor rekening bukan atas nama Muhammad Nasihin, jangan ditransfer. Jadi untuk para sahabat-sahabat yang membutuhkan madu ruqyah untuk pengobatan medis maupun non medis, sahabat bisa langsung menghubungi ke nomor admin yang sudah tercantum di YouTube saya di nomor 0813-4200-0089. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813-4200-0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.